Baik, 6 mangsa pemerdagangan manusia dan sindiket penipuan pekerjaan di Myanmar berjaya dibawa pulang ke tanah air. Mereka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA semalam bersama-sama Esko Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Pahang Sim Chon Siang. Usaha membawa pulang ke semua mangsa berkenaan hasil kerjasama pasukan polis dan Kedutaan Besar Malaysia di Thailand. Saya pergi dan kita uruskan semua benda, dokumen, hantar dari besok, besok ke Bangkok. Besok ke Bangkok 9 jam duduk dalam kereta ke Bangkok dan kita uruskan. So, terima kasih kepada Kedutaan Besar Bangkok yang menolong kita dan menyelesaikan perkara ini. Dua daripada mangsa adalah pemuda berusia 21 dan 19 tahun yang berasal dari Parit Raja Johor. Manakala empat lagi mangsa berusia 25 hingga 30 tahun berasal dari Sabah, Sarawak dan Kuala Lumpur. Usaha mencari 9 lagi warga negara dipercayai masih terperangkap di Myawadi, Myanmar terus digiatkan.